Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka mengaku akan all out memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak pada kontestasi Pilgub Jatim 2024. Hal itu diutarakan Gibran seusai melakukan pertemuan dengan Khofifah dan Emil di kediaman Khofifah di kawasan Jemur Sari, Surabaya, Kamis 6 Juni 2024. Ditegaskan, dukungan terhadap Khofifah Emil ini juga sebagai bentuk rasa terima kasih dan balas budi Gibran atas kemenangan yang diraih pada kontestasi Pilpres dari Jawa Timur. Ya, yang jelas nanti di sela-sela kesibukan sebagai wali kota, saya pasti akan membantu beliau untuk pemenangan di Jawa Timur. Sementara itu, Khofifah Indar Parawansa menyambut gembira pernyataan Gibran yang akan all out mendukung, bahkan siap turun untuk pemenangan Khofifah Emil. Saya dan Mas Emil berterima kasih bahwa Mas Gibran rawo silaturahim dan kemudian beliau memberikan statement untuk mendukung bahkan dengan kalimat all out dalam proses Pilgub November tahun ini. Mudah-mudahan semuanya membangun sinergi kolaborasi yang produktif bagi semua ikhtiar pencalonan kami, saya dan Mas Emil pada periode kedua ini. Sebagaimana diketahui, pasangan Khofifah Emil telah mengantongi 4 rekomendasi partai politik untuk maju menjadi Cagub-Cawagub Jatim 2024. Masing-masing Demokrat, Golkar, PAN, dan PSI. Ani Hasana melaporkan.